Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat di Jawara dimanapun Anda berada Apa kabar? Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam channel Youtube kami at UPT KUKM Jatim Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas Anda Jumpa kembali bersama saya Setiawan Anom Pribadi dalam acara Bincang Jawara UKM Persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu jawara UKM yang berasal dari kota Malang dengan Mbak Nasir Selamat pagi Mbak Nasir Selamat pagi Apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah semangat. Sehat ya? Iya Dan tetap semangat ya? Selalu semangat Amin Baik silakan Mbak Nasir perkenalan diri dulu kepada Sobat si Jawara. Silahkan. perkenalkan nama saya Ardiantina Ziro saya berasal dari Malang Kabupaten tepatnya di Bantur dan produk kami adalah kopi Mantavo mantap sekali kopi Mantav dan Mantavo Mantavo kenapa mbak Nasir ini uh, milih produk kopi sebagai usaha karena untuk tren saat ini Para kaum, kaum muda, semua kalangan sudah mulai melirik kopi sebagai uh, minuman yang selalu dikonsumsi setiap hari. Betul, seperti itu, betul. Kopi itu kopi, uh, minuman merakyat ya, yeah. dari mulai yang kalangan bawah sampai, sampai kalangan atas. atas. semua minum kopi? Semua gitu, minum betul. kopi, kenapa? milih uh, nama mantafu ini Apa? mantavo karena ada sejarahnya mungkin uh, ada sejarahnya seperti ini ngopi nggak mantap kalau nggak pakai kopi mantavo oh, <laughs> seperti itu Itu doa nama itu doa yeah. jadi biar kopi ini dengan namanya mantavo pasti doanya selalu mantap Bahannya ini, kopi -kopinya bahan ini kopi-kopinya bahan ini eh uh, dari mana Apakah langsung dari bantur sendiri Toh dari luar. Bahan dari biji kopi dan yang bermutu dan berkualitas hmm. Hmm. dari Malang Selatan. Malang Selatan tepatnya di di khusus untuk seluruh Malang Selatan. Jadi semua Malang Selatan kita bermancing, gitu ya. Iya. Termasuk Bantur sendiri ya ada ya? ya Dampit gitu. juga ada ya? Ada, ada tapi ya. khusus untuk Malang Selatan. Malang Malang Selatan. Ya, kita tekankan Malang Selatan sebagai produk unggulan kami. iya, iya. Gitu. Ya. Terus proses produksinya Proses produksinya ini, apakah sudah mesin atau manual? Mesi manual. Uh, untuk tahap awal, kita jadi mulai mengedukasi para petani yang hmm. ada di sana. Hmm. Untuk uh, awalnya, kita memakai kopi biji petik merah. Hmm. Nah, setelah petik merah kemudian kita roasting hmm? roasting. sebelum di roasting tapi kita bersihkan dulu kopinya hmm, kita hmm, bersihkan hmm. sampai bersih kemudian kita roasting dan kita grinder sehingga jadilah kopi bubuk mantavo oh, mantap, ini ngomong-ngomong uh, pegawainya uh, punya sendiri atau perkebunannya punya sendiri atau kerjasama dengan pihak hmm, perkebunan seperti itu dari berbagai itu perkebunannya, per perkebunan yeah. uh, kooperasi atau uh, swasta atau atau yang lain. Lebih ke uh, koperasi. Kooperasi ya. Yeah. Jadi uh, kopi memang di Malang, terutama kabupaten itu memang uh, terkenal kopinya, pemirsa. Kopinya juga khas ya kalau yeah. kabupaten Malang karena memang uh, kopi itu tergantung pada juga ketinggian Eh, daerah. daerah ya wilayah ketinggian wilayah kemudian komposisi tanahnya juga antara kopi Bali kopi Medan kopi ini akan punya khas ciri khas sendiri sendiri dan ini kita kopi Malang juga menghadirkan di sini kopi Mantavo ini juga eh, khusus eh, spesial eh, eh, khasnya kopi Malang ya kopi Malang dan variannya ini eh, apa aja Mbak Nasir ini ada kopi Robusta dan hmm. kopi Arabica Arabica saja yeah. ya terus uh, uh, untuk setiap varian ada berapa kemasan, ada berapa macam kemasan dan harganya uh, sementara ini masih dua model untuk harga yang 100 gram ini 12.000 harganya sangat terjangkau mm -mm. untuk semua kalangan hmm yeah. berapa mbak untuk yang Robusta maupun Arabica harganya berapa untuk masing-masing hmm. varian ini untuk variannya uh, sama ya kemasan satu kemasan ya hanya berapa 100 gram semua ya 100 gram 100 gram semua 100 baik Arabica maupun yang Robusta. Robusta Robusta wah ini ini kopi murni ya misal <laughs> 100 kopi murni asal Malang Selatan asal iya. Malang Selatan khas wajib coba bagi pencinta kopi iya. terus pemasarannya ini mbak naswa pemasaran kopi mantahvo sudah kemana saja apakah uh, sudah keluar pulau jawa atau masih sudah sudah, sudah keluar ada ya kemana sudah saja uh, ke kalimantan mm -hmm. mm, sumatera pernah, hmm, pernah sumatera juga pernah mm -hmm. kita kirim lewat online oh ya pemasarannya ada juga online. online juga ya, ya. ada oh, di itu. shopee mm -hmm. Jadi tidak hanya pemasaran secara offline tapi juga online. Yeah. Dan online itu memungkinkan memasarkan hingga ke semua ke semua wilayah banding, yeah. Indonesia. Aduh sudah ada yang diekspor mungkin? Uh, sudah, sudah, sudah pernah ke Wah, luar biasa. Ini ke Hong Kong. Wow. Oh, nah, ke Belanda juga. Uh, uh. Tapi dengan wih, uh, luar biasa pemirsa. Sudah uh, E, kopinya Kabupaten Malang sudah kemana-mana Tidak hanya di Pulau Jawa, di luar Jawa Tapi juga sudah ke mancanegara Jadi kita harus bangga e, kopi buatan Kabupaten Malang Dan ini perizinannya Mbak Nazir yang sudah dimiliki perizinannya apa aja ini? Yang sudah dimiliki NIB, hmm? PIRT PRT? sama halal. Halal ya. Halal, Wah, introses. mantap dong. Jadi tidak ragu lagi kalau sudah ada mengantongi sertifikat halal ya. Yeah. Bagi pecinta kopi, ini kita lihat eh uh, sejarah kemasan kopi Mantafu. Ini sudah uh, kemasannya sudah uh, pakai standing pouch, sangat kuat dan Insya Allah pasti tahan lama Tidak nah, dijamin jadi apek Biasanya kalau uh, kemasan kopi Kalau yeah. tipis itu lama-lama Jadi apek ya, kalau dengan kemasan Seperti ini, insya Allah akan Menjaga aroma dan rasa Dari kopi itu sendiri Dan Betul. kopi ini uh, Kemasannya juga cukup uh, Menarik Sesuai dengan temanya Kemudian sudah mengantongi izin NIB, PRT dan Halal tentunya dan bagi pecinta kopi, kopi, ya jangan ragu lagi karena sudah mengantongi izin halal, dan ini sudah uh, sampai kemana-mana, tidak di Jawa saja, di luar Jawa, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Bagi pecinta kopi, wajib uh, nyoba kopi khas dari Kabupaten Malang, khususnya Bantur hmm. ya. Iya, Malang Selatan, <laughs> dan uh, silahkan, Mbak Nazir. Untuk mempromosikan kopinya, kemudian sampaikan uh, nama sosial medianya, kemudian kontak personnya bagi pemeriksa pecinta kopi di seluruh Jawa Timur, mungkin yang bagi peminat maupun bagi reseller. Silakan. Ya. Baik, halo semua para pencinta kopi maupun siapapun yang tertarik dengan kopi Kali ini kami hadirkan produk kopi Mantavo yakni ada dua varian, ada Robusta dan Arabica Kopi yang punya ciri khas dari Malang Selatan Jadi semuanya orang-orang arek-arek Jawa Timur wajib banget coba kopi ini Karena berasal dari biji- kopi yang bermutu dan berkualitas dan juga sudah diminati dari semua kalangan jadi jangan sampai ketinggalan jangan sampai ngopi ngopi mantap pakai kopi mantavo Nah, nah untuk sosial media kami ada Instagram@ mantavo kopi dan juga untuk shopee Mantavo saja seperti itu kontak pesennya Mbak kontak persennya jangan lupa dicatat ya 081 615 enam empat kami tunggu pesanan kalian ah, mantap sekali jadi pemirsa pecinta kopi jangan lupa catat sosial media dari Mantavo juga kontak personnya bagi peminat maupun bagi reseller. Terima kasih Mbak Nasir atas kehadirannya di podcast kami. Semoga kopinya tambah sukses, Amin. tambah eh, mantap, tambah Mantavo, Mantavo. <laughs> dan tambah berhasil. Amin. Amin. Baik sobat sejarah, di mana pun anda berada. Bila tidak ingin ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan kami dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ikuti terus media sosial kami di Instagram, Facebook, Youtube, dan Twitter, dan nama UPT KUKM Jatim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sobat si Jawara yang berbahagia, demikianlah acara bincang Jawara UKM kita kali ini. Semoga bermanfaat saya Setiawan Anom Pribadi selaku membawa acara undur diri. Terima kasih, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa cintai produk dalam negeri dan dukung selalu produk UMKM kita dengan bela dan beli produk UMKM Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.